Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وسلم على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد إن الحمد لله ثم الحمد لله بعد الحمد لله مكاسيه براتو إمام dan Tuan Bilal Mutugas Ali Jatan Kuasa Masjid Bukit Indah Ampang. Tuan guru muslimin muslimat hafizakumullah. Dan sama-sama kita merafatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan lafaz zikrullah alhamdulillah. Tuan-tuan, pagi tadi kita celik mata dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Kadang kita terlupa bangkit celik mata nak sebut alhamdulillah. Afdalnya lagi sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Kadang kita tahu tapi tak sedar. Kadang kita sedar tapi kita lupa. Jadi sama-sama kita mengingatkan malam ni kita akan pejam mata balik. Kita akan baca doa bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat menyayangi. Kami dimatikan dan kami dihidupkan, kami dihidupkan dan kami dimatikan. Masya Allah. Baiklah tuan-tuan, berkebetulan tuan-tuan, apabila kita mempelajari bidang perubatan Islam, ada perkara-perkara tertentu, ada bilangan-bilangan tertentu yang kita sebut. Sebagai contoh, kenapa disebut zikir perubatan Islam dibaca 313 kali? Rupa-rupanya bertawassul dengan Ahlil Badar. Masya Allah tuan-tuan. Paling tidak kritikal sangat tuan-tuan, pihak perubatan Islam minta kita beramal dengan amalnya bilangannya 4,444 kali. Daripada sumber mana mereka dapat? Tuan-tuan, Masya Allah. Kritikal sangat dah. Masuk ICU lama dah. Jadi tuan-tuan, kita beramal dengan amal yang paling simple yang kita suka amalkan. Contohnya, selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah rutin kita dah sebut pagi-pagi. Daripada menjelangnya subuh hinggalah ghurubnya matahari, itulah zikir yang kita sebut. Maka kita boleh bertawassul dengan zikir kita tadi jumlahnya 4,444 kali. Andai kata bismillah lah yang kita doa amalkan, bacalah bismillah dengan jumlah 4,444 kali.
Anda kata kita biasa dan kita mulazamah sebut baca Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah jumlahnya 4,444 kali. Betul tuan-tuan, dah terbukti. Itu cara ataupun option yang terakhir. Dah kita serahkan kepada pihak medical, tak boleh nak mengubat juga. So kita berusaha dengan cara Islam, mulakan dengan 4,444 kali. Kalau Allah nak sembuhkan, dengan segera boleh sembuh. Kalau Allah nak ambil pun, Allah ambil dengan cepat. Supaya apa? Supaya tak tersiksa dan tidak rasa sakit yang berpanjangan. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena beramal ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Bila sebut nama Allah, tenang kita. Bila sebut nama Allah, kita rasa bahagia. Bila sebut nama Allah, itu adalah penawar. Masya-Allah. Baiklah tuan-tuan. Malam ni kita nak bincang satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ditanya, qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum. فقالوا ليس أن هذا نسألك فقال فيوسف بني الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا قالوا ليس أن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. Tuan-tuan, hadis ni diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dia Imam Muslim, dari lain menyebut Imam Bukhari, maksudnya sahihaini, dua-dua melalui jalur periwayatan sahih. Siapakah Abi Hurairah tuan-tuan? Abu Hurairah ni tuan-tuan ni peminat kepada kucing. Abu Hurairah ni gelar dia Abu Hurairah, ayah kepada kucing-kucing. Masalah kita sekarang, masalah juga ni tuan-tuan ni. Ada hadis dia kata hadis, sebenarnya tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan Nabi bela kucing. Tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan Nabi bela kucing. Yang tu kita duduk bimbang. Kucing kita, kita bawa, kita peluk kucing sampai masuk dalam selimut kita. Nak jaga kucing, nak bela kucing, alhamdulillah tak apa, kita kasih sayang. Kasih sayang kepada binatang, ihsan pada binatang, Nabi suka. Cuba Nabi tak bela kucing. Yang bela kucingnya Abu Hurairah. Betul, Abu Hurairah penyayang sifatnya. Adakah Nabi tak menyayang bila Nabi tak bela kucing? Tak. Semua binatang kita tak boleh nak aniai. Hatta kalau ular nak patuk kita, tak patuk lagi tuan-tuan, tak boleh bunuh. Kalau betul-betul dia nak patuk kita, barulah kita boleh bunuh dia. Kalau dia cakap beleka tengok, tak boleh bunuh, ambil senapan pang, apa ni, tembak kepala dia, berdosa kita. Nabi ni seorang yang penyayang, rahmatan lil alamin, bukan setakat manusia, bahkan pada binatang pun Nabi sayang. Yang tak kenanya dengan kita, kita ambil kucing duduk tidur dengan kucing. Kucing lepas dia buang najis, kita benar kena masuk dalam rumah kita, duduk atas jadah kita, kita pun buat sembahyang. Yang tu salah. Daripada mana kita dapat ni tuan-tuan? Daripada sikap penyayang orang bukan Islam. Dengan kata lain, in bracket, koma, orang kafir. Kita banyak ikut mereka. Dah tahu dah kucing tu berak, tak apa buat naik. Betul kucing ni bersih, kaki dia bersih. Tetapi apabila dia dah membuang, kita tak boleh terus bawa dia masuk rumah kita. Tak payah nak sediakan apa ni, alat yang canggih-canggih, ayat yang hebat-hebat untuk dia. Tak apa, sediakan macam tu. Kaki dia tak perlu nak basuh. Cuma yang salahnya kita peluk dia lekat pada baju solat kita, kita pergi solat. Kalau lebih 3 helai bulu dia yang melekat pada badan kita, najis. Tapi najis ni tak perlu dibasuh baju kita. Saya nak pesan dekat apa ni, muslimat. Sebab muslimat ni dia suka duk dukung kucing. Itu mainan orang barat, orang kafir. Dia nak jauhkan kita daripada kebenaran. Yang lebih teguk dulu tuan-tuan, ada I want to touch a dog. Ni liberal. Liberal punya otak ni tuan-tuan. Minta maaf nak kena sebut terang-terang. Orang liberal apa yang dia ajar Islam, dia nak twist supaya kita jauh dan jauh dan jauh. Dan mereka juga menghurai tentang tafsir ayat berkaitan dengan aurat.
Selagi tak malu, pakailah apa saja. Kalau tak malu, kalau malu baru tutup aurat, kalau tak malu tak payah tutup aurat. Ini orang liberal. Liberal. Kenapa tak pakai, tak pakai tudung? Saya tak malu tak pakai tudung. Ini bahayanya liberal, tuan-tuan. Bahaya sangat-sangat. Bahkan ada tafsir liberal. Dia ada group of liberal. Aminah Wadud, Muhammad Al-Banna, banyak lagi kena sebut. Mereka tafsir Al-Quran ikut suka hati mereka. Dan yang paling hampir negara jiran kita Indonesia, dah banyak sangat dah terpalit dengan tafsir Al-Riblu. Kalau nak bawa ayat banyak, tuan-tuan, ya. Cuma kita nak bincang malam ni tentang ilmu juga, tuan-tuan. Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, tentang apa? Tentang ilmu dan tentang kemuliaan keturunan yang berilmu. Adakah kita boleh mewarisi ilmu daripada pangkat-pangkat ataupun kedudukan kita? Nabi SAW disebut, man akramun nas. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang paling mulia? Nabi tak jawab orang kaya. Nabi tak jawab tentang keturunan yang mulia. Nabi sebut, atqahum, yang paling bertakwa di kalangan mereka. Nabi sebut, kalau orang kaya bertakwa, masya Allah hebat. Kalau keturunan yang bertakwa, masya Allah hebat. Kalau orang yang berilmu bertakwa, masya Allah hebat. Nabi sebut atqahum, maksudnya orang yang paling bertakwa. Bila sebut, Nabi sebut orang paling bertakwa, Allah Subhanahu pun menyebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Mungkin dia miskin, mungkin dia susah, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia tak pandang dia, tapi Allah pandang dia. Mungkin hidupnya kais pagi, makan pagi, tetapi masya Allah amalan dia super. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan selalu mendengar kisah sahabat-sahabat Nabi yang hebat. Bilal bin Rabah, Abu Hurairah yang melakukan hadis ni, Zinnirah, tuan-tuan. Masya Allah hebat. Zinnirah seorang hamba, matanya dicungkil. Mata Zinnirah ni, tuan-tuan, dicungkil oleh tuan dia. Apa tuan dia jawab? Apa respon tuan dia bila Zinnirah mengadu, kenapa tuan mencukil mata saya? Dia kata, inilah habuan awak bila awak tak sembah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manaf, berhala-berhala sembahan datuk nenek moyang kami. Zinnirah kata, tak apa kalau macam tu, besok saya akan minta dengan Tuhan saya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, agar Allah kembalikan semula mata Zinnirah. Tuan-tuan, Zinnirah sakit mata, tuan-tuan, tetap berwuduk. Bangun malam qiyamul lail, dia minta pada Allah, ya Allah, buktikan kekuasaanmu, hai Allah. Pagi besok, tuan-tuan, subuh, Zinnirah, tuan-tuan, mata dia bercantum balik. Pergi jumpa dengan tuan dia. Jumpa dengan tuan dia. Tuan, semalam tuan kata saya minta dengan Tuhan saya. Tuan kata, tuan, Tuhan kepada tuan yang mengarahkan supaya mata ini dicungkil. Semalam pagi tadi saya memohon dengan Allah, Tuhan yang saya sembah, supaya dikembalikan mata ini. Allah dah kembalikan mata saya. Masya Allah. Impaknya sebab dia bertakwa. Kenapa? Sebab mereka terlalu cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan sahabat Nabi respon terhadap pernyataan Nabi. Qalu laisa an hadza nas'aluka wa Rasulullah. Bukan ini maksud pertanyaan kami. Bila Nabi ditanya oleh sahabat dengan lafaz umum, Nabi menjawab dengan lafaz umum. Qala, Nabi menjawab, Fayusuf Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Khalilullah. Lalu Nabi menjawab, adakah awak nak tahu tentang keturunan-keturunan yang mulia? Nabi jawab, Yusuf ni anak kepada Nabi Allah. Anak kepada Nabi Allah.
anak kepada Nabi Allah. Yusuf ni anak kepada siapa dia? Yakub. Yakub anak kepada siapa? Ishak. Ishak anak kepada siapa? Ibrahim. Orang mulia tuan-tuan. Lalu sahabat Nabi respon balik. Ini tentang keturunan tuan-tuan. Inilah Yahudi duk pegang benda ni. Yahudi duk pegang benda ni. Sampai sekarang mereka duk claim mereka bangsa yang mulia. Sebab apa? Sebab mereka keturunan para nabi. Mereka keturunan para nabi. Saya sebut di awal tadi, kalau keturunan yang baik tapi tak bertakwa, tak ke mana keturunan tadi? Betul, Yahudi ada susu galu para nabi. Namun disebabkan perangai dia tak elok, dia dah menyimpang jauh daripada ajaran Islam, maka mereka dihina. Tuan-tuan, Yahudi tuan-tuan dia tahu akan muncul Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Lalu mereka berpindah daripada negeri mereka. Mereka tinggal di Palestin. Mereka berpindah. Ada beberapa keturunan mereka berpindah ke Madinah. Dan mereka bertapak di Madinah. Sampai di Madinah, mereka buat onar di Madinah. Mereka laga-lagakan antara kaum Aus dan Khazraj. Mereka berada di Khaybar zaman Nabi SAW. Apabila Aus dan Khazraj menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dah mula risau. Sebab amalan mereka ni tuan-tuan, dulu lagi Yahudi duk amal riba. Dulu lagi tuan-tuan, perangai Yahudi ni dia melagakan, suka melaga jadi batu api. Yahudi juga suka meremeh-remehkan dan merendah-rendahkan martabat orang lain. Dia yang paling mulia. Dan dia mengaku dia adalah anak Tuhan. Rupa-rupanya perancangan mereka cukup lama. Disebut di dalam Taurat tentang kelahiran Rasul akhir zaman. Disebut dalam Injil pun kelahiran Rasul akhir zaman. Nabi Isa sebut lahir Rasul akhir zaman adalah dalam kalangan orang Arab. Mereka tak nak timur, tak dapat timur, tak apa, kita tunggu juga. Sebab kita ni orang mulia. Mustahil dia tak nak terima statement daripada Nabi Isa AS. Mustahil orang ni lahir daripada kalangan orang Arab. For sure lahir daripada kalangan kita. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita belajar tentang sejarah, Nabi Yusuf, orang Kristian panggil dengan Yosef. Betul? Apa lagi? Ibrahim, mereka panggil dengan Abraham. Maksudnya mereka baca kitab. Namun mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dalam Taurat menyebut mad min. Tapi pendeta mereka menyembunyikan tentang Muhammad al-Amin. Muhammad al-Amin dalam Taurat mad min. Sebab itulah kalau dia duk, orang kata apa, duk hantuk, bukan hantuk kepala lah, dia doa, dia hangguk-hangguk dekat dinding dia tu, dia sebut apa? Mad min, mad min, mad min. Dia tak tahu, pendeta sembunyikan. Kalau tahu sekalipun, mereka cuba menipu diri sendiri. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Kita terpengaruh dengan perangai Yahudi. Tuan-tuan, apabila berlaku perjanjian Aqabah pertama dan kedua, Nabi sampai ke Madinah, orang Yahudi ni tuan-tuan, mereka cuba memanipulasikan keadaan. Apabila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi lalu ikut laluan yang namanya Minthaniyatil Wada. Tuan-tuan pernah pergi Minthaniyatil Wada? Tak pernah lalu kan? Rugi. Kalau pergi dengan mutawif yang biasa, dia akan tunjuk kat mana Minthaniyatil Wada. Zaman Yahudi, tuan-tuan, khurafat ni Yahudi yang buat, bukan orang Melayu je ada khurafat tuan-tuan. Kita dulu masa kita kecil-kecil lalu ikut pokok besar. Orang sebut, lalulah lalu. Kalau nak lalu bawah pokok besar tu, kena minta izin. Rupanya Yahudi dah lama dah. Yahudi dah lama dah, tuan-tuan. Siapa-siapa lalu pergi dekat Minthaniyatil Wada, confirm for sure tak boleh kembali. Sedangkan itulah port orang Yahudi di Madinah. Sebab gangster duk berkumpul dekat tempat namanya Minthaniyatil Wada. Kalau pergi ke situ, dua sahaja optionnya, sama ada dibunuh. Kalau tak nak ikut masuk gangster Yahudi,
dia bunuh. Nak selamat, masuk gangster Yahudi. So mereka bawa berita yang sama, khurafat yang sama. Siapa-siapa lah pergi ke Minthaniyatil Wada, antara dua celah bukit yang tinggi besar, lali ikut situ, confirm for sure tak selamat. Tiba Nabi sampai di Madinah, Nabi singgah, Nabi lalu ikut laluan Minthaniyatil Wada. Selamat Nabi. Aus dan Khazraj Ansar tunggu Nabi di pintu masuk laluan Madinah. Tapi Nabi lalu keluar daripada pintu yang namanya Minthaniyatil Wada. Siapa yang aturkan? Allah. Siapa yang aturkan? Allah. Tuan-tuan, saya nak kita kembali refresh apa yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya Yahudi, tuan-tuan, perancangan mereka cukup hebat. Mereka menjarah tanah orang, termasuklah emperor-emperor dulu, British, Portuguese, Belanda. Dia datang ke tanah Melayu, tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia tak boleh nak menguasai tanah Arab masa tersebut. Tanah Melayu masa itu dikuasai oleh Empayar Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah, namanya Anatolia sebelum tu. Tuan-tuan, mereka tak boleh masuk ke tanah Arab. Kenapa? Orang Arab masa tu hebat. Mereka masuk bukan nak cari, alasan mereka nak cari rempah. Tak boleh ditimakan. Semata-mata nak cari rempah, terpaksa menempuh gelombang lautan yang cukup menggerunkan. Mustahil. Rupanya mereka datang, tuan-tuan, mereka nak sebar dakwah Kristian. Tuan-tuan, segenting kera, Naratiwat, Songkla, Semenanjung, Tanah Melayu, Vietnam, Kemboja, Mindanao, Selatan Mindanao, Kepulauan Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, Sumatera, adalah satu kelompok yang namanya Tanah Jawi. Mereka datang, mereka berpakat. Belanda, British, Portugis tak bergaduh. Kalau betul-betul mereka nak kuasai laluan rempah, sudah pasti mereka akan saling tembak-menembak. Tetapi tidak, sebab nawaitu mereka nak sebarkan dakwah Kristian. Itu tujuan utama. Itu tujuan utama. Satu lagi, tuan-tuan, perubatan orang Melayu kita, orang tua kita, semua diambil. Kalau tuan-tuan nak rujuk, tuan-tuan ada di arkib negara. Itu pun kita dapat kopi saja. Nak ambil yang manuskrip asal tak dapat. Saya baru baca 2 bulan lepas, ziarah bawa budak-budak saya. Ya Allah Akbar. Yang original mereka tak lepas. Ambil lah hampa nak kopi ambil. Tapi yang original tak lepas. Tuan-tuan, kuasa ini, tuan-tuan, emperor, mereka tak boleh nak menyelinap masuk ke tanah Arab masa itu. Sebab masa itu, tuan-tuan, tanah Arab, tuan-tuan, cukup hebat dengan pengaruh ulama yang hebat-hebat. Ulama di tanah Arab masa itu cukup berkuasa, bahkan menjadi orang number one selepas pemerintah. Nasihat ulama mereka dengar. Membegitu ada juga di kalangan pemerintah mereka tak dengar. Sebab apa? Difitnah. Nanti kita akan bincang lepas ni. Bila masuk tanah Melayu, tuan-tuan, apa mereka buat? Mereka seolah-olah membahagi pusaka. Ada perjanjian British siap berpisah tanah Melayu dengan Naratiwat. Belanda ambil Indonesia, Portugis ambil kat mana? Dia agihkan macam hak dia. Hebat. Masa tu tak nampak. Tuan-tuan, saya masih ingat pesanan tu guru saya bila pergi ke Melaka. Runtuhan Kota Melaka. Di depan runtuhan Kota Melaka, Istana Melaka, rupanya kat situ yang kita duduk pijak tu, tuan-tuan, merupakan bekas tapak masjid yang dirobohkan oleh Portugis. Dia naikkan gereja. Kalau kita pergi ke Melaka, kita naik kat mana? Kita naik puncak bukit tu. Dan di situlah juga dikatakan ada tampak masjid. Dulu, tuan-tuan, Joker Street adalah hak milik orang kita. Joker Street hak milik orang kita. Sekarang tak jadi hak milik kita. Diberi hadiah secara percuma. Tak apalah, dah rezeki dia. Tuan-tuan, mereka telah membahagi-bahagikan tanah Melayu kepada
proksi-proksi mereka. Tuan-tuan nak cerita, benda yang sama mereka lakukan di tanah Arab apabila ulama tak dijadikan sebagai sumber pemikiran mereka. Empayar Uthmaniyah pada penghujung, pada awal tahun 1900 dah mula lemah. Dah lama sangat mereka memerintah, mereka dah mula apa? Longgar. Mereka dah mula longgar tentang pendirian Islam mereka. Maka masa itulah munculnya tali barut. Tali barut, tuan-tuan, kalau Melaka jatuh disebabkan oleh tali barut, begitu juga Turki Uthmaniyah jatuh disebabkan oleh tali barut. Keluarga Suud, Bani Suud, senang cerita orang kampung lah, diberi offer oleh Theodor Herzl. Diberi offer, kalau awak berada dalam kelompok kami, ada hadiahnya, awak boleh ambil tanah Hijaz. Tanah Hijaz ni tuan-tuan sekarang dibahagi-bahagikan kepada Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Qatar, Yaman Utara Selatan, Emirat Bersatu. Dah berapa buah negara tu mereka bagi, yang asalnya semuanya namanya Tanah Hijaz. Tanah Hijaz, Antalya, Turki, Iraq dibahagi pada dua, Turki dan Iraq. Dan Iraq akan dibahagikan dengan lebih kecil lagi kemudian harinya. Dah plan dah ada dah. Syam, Jordan, Syria, Palestin dibahagi tiga. Allahu Akbar. Tuan-tuan bijak mereka menancap. Mereka masuk melalui orang dalam. Keluarga Suud, Bani Suud bukan pemerintah sebenar kerajaan Arabiyah. Amlakatu al-Arabiyatu as-Saudiyatu, nama baru sekali. As-Saudiyah disandarkan kepada Bani Suud. Yang sebenarnya Al-Hashimiyah. Keluarga Nabi, keturunan Bani Hashim ditolak pergi ke Jordan. Tuan-tuan, saya sebut tadi kerajaan Islam jatuh sebab ada pembelot. Saddam Hussein dapat ditangkap sebab ada pembelot. Muammar Gaddafi ditangkap sebab ada pembelot. Dan mereka ada perjanjian yang kita tak tahu, perjanjian sulit. Tuan-tuan jangan pelik bila satu hari nanti apa yang berlaku sekarang, dengan izin Allah, kuil masuk ke tanah Hijaz dengan izin Allah, konsert masuk ke tanah Hijaz atas ikhtiar manusia nak pilih jalan sesat, Allah izinkan. Tapi tunggulah datang bala bencana daripada Allah. Sekarang mereka dah buat monumen-monumen pembesar-pembesar mereka. Dan tak mustahil, minta maaf saya sebut, tak mustahil ada di kalangan kita pergi buat umrah, pergi buat haji, tumpang selfie depan monumen tersebut. Ini bukan omong-omong kosong. Kita suka bergambar. Kita akan kembali, seolah kembali ke zaman jahiliah. Kalau dulu pergi umrah, pergi haji ibadah, sekarang pergi umrah, pergi haji kemungkinan nak santai-santai, nak pilih duduk tempat yang sedap-sedap, tak ada masalah. Pilihlah sebab kita nak buat ibadah, tak ada masalah. Cuma dibimbangi peluang ibadah tadi disalahgunakan. Saya pernah tag seorang sahabat saya yang ada travel, tuan-tuan ni, dia bawa pergi ke Taif, naik cable car, tak salah naiklah. Tapi jangan nawa itu, pergi ke Taif sebab nak naik cable car. Naik roller coaster, senyum sambil selfie. Masa dia duduk buat live tu, saya tag dia, "Syekh, jangan biarkan jemaah tadi hilang pedoman." Dia kata, "Tak apa, tak ada buat maksiat pun. Dia lupa pergi ke sana nak buat apa." Peluang yang ada 2 minggu sepatutnya duduk dekat dengan Nabi, tapi dah jauh dah. Tanya lagi, pergi ke Taif tak rombongan ni? Sebab Taif tu kawasan sejuk. Kalau nak pergi tempat sejuk, Genting Highland pun sejuk, Kemara Highland pun sejuk. Dah salah dah niat sebenar nak pergi buat ibadah. Inilah mainan yang sebenarnya. Na'udzubillahi min zalik.
Mungkin bunyi nampak tegas, tapi memang betul kena bertegas. Tuan-tuan, mereka dah bahagi-bahagi tuan-tuan. Masya Allah. Ibarat kata, perancangan mereka, mereka rasa hebat, tapi perancangan Allah lagi hebat. Tuan-tuan, Abi Musa al-Ash'ari diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu pagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menyapa Abi Musa al-Ash'ari. Ala adullukum ala kanzum min kunuzil jannah. Dijawab oleh Abi Musa al-Ash'ari, qala bala ya Rasulullah. Qala qul la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, terdapat dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Pagi-pagi tuan-tuan, Abu Musa ni tuan-tuan antara orang kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil. Umumul lafzi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaedah dia. Walaupun Nabi ajar Abu Musa zikir ni, Nabi ajar kepada Nabi Musa, tetapi kita boleh beramal ambil istifadah. Nabi ajar kepada Nabi Abu Musa, wahai Abu Musa, nak tak kalau aku ajarkan kepada kamu, tunjukkan kepada kamu antara hadiah-hadiah, anugerah-anugerah yang mana dimiliki oleh ahli syurga. Abu Musa jawab, nak ya Rasulullah. Dan Nabi ajar, kul, Nabi kata, sebutlah, zikirlah, lazimilah, sebutlah, basahkan di bibir kamu dengan lafaz zikrullah. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Sebutlah la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tuan-tuan, saya dapat sanad hadis ni daripada beberapa orang guru tuan-tuan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Abi Musa beramal dengan hadis ni. Beramal dengan zikir ni. Kuat Abi Musa. Tuan-tuan, zikir-zikir inilah yang bertali arus, yang sentiasa keluar daripada lidah-lidah anak-anak Palestin yang terperangkap di bangunan. Seorang penyelamat menyelamatkan seorang anak yang terperangkap. Anak tadi disebut apa? La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Penyelamat datang menyelamatkan anak kecil tadi, merangkak keluar. Penyelamat tadi tanya, ada lagi tak yang lain? Tak ada, saya seorang je. Penyelamat, aku dengar banyak lagi disebut zikir yang sama. Tuan-tuan, rupa-rupanya yang menjaga anak kecil tadi boleh jadi malaikat. Hebat tak mereka? Hebat. Sebab tu orang Palestin tuan-tuan, anak mereka umur 6 tahun dah hafaz, dah hafiz. Ada yang 4 tahun pun dah jadi hafiz. Anak kita sekarang, kita duk ralik bagi gadget. Anak bising bagi gadget. Kita nak buat kerja bagi gadget. Dah salah guna nikmat yang Allah berikan. Patutnya anak merengek apa-apa, tak salah bagi gadget. Tapi jangan kita cuba mencabuli hak anak sebenarnya. Ajarlah zikir. Ajar zikir. Zikir-zikir yang mudah-mudah tuan-tuan. Banyak zikir yang kita boleh lantunkan dengan suara merdu kita ni tuan-tuan. Anak menangis, bacalah. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Allah, 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 ya Allah. Anak-anak kecil Palestin diajar dengan kalimah-kalimah ni tuan-tuan, sebab tu mereka kuat. Tuan-tuan, gadget ni tuan-tuan perangkap. Perangkap screen. Sekarang dia main gadget. Silakan. InsyaAllah kita sambung 2-3 minit lagi lepas azan, insyaAllah. Sahabat Nabi tentang takwa, Nabi jawab tentang takwa dan Nabi menyebut tentang keturunan.
keturunan yang mulia bukan satu jaminan lahirnya zuriat yang mulia. Lalu Nabi SAW menyambung, apabila ditanya sekali lagi kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, laisa an hadha nas'aluka, qala fa'an ma'adin al-Arab tas'aluni, adakah engkau bertanya tentang sesugalu keturunan Arab yang asalnya bukan Islam, mereka dah memeluk Islam. Ramai sahabat Nabi sebelum mereka memeluk Islam, mereka bukan Islam, dan yang bukan Islam dipanggil kafir. Ada seorang mengatakan bahawa dalam Al-Quran hanya disebut dua kali je perkataan kafir. Tuan-tuan, dalam Al-Quran disebut kalimah kafir ni 29 kali. 29 kali tuan-tuan disebut tentang kalimah Al-Kafirun. Nak ceritanya, itulah gelaran yang selayaknya untuk mereka. Yang nak berjinak-jinak dengan Islam, kita panggil Al-Mu'allafata Qulubahum. Mereka yang dijinakkan masuk Islam ramai, alhamdulillah. Tetapi yang menentang Islam, kita kena panggil kafir. Sebab itulah ada istilah zimmi dan harbi. Sayyidina Umar, seorang pemerintah. Islam berkembang dengan dakwah, bukan dengan penjajahan. British masuk tanah Melayu, menjajah tanah Melayu. British masuk negara Arab, dijajah tanah Arab. Islam berkembang sampai ke Melaka, bukan melalui penjajahan, melalui dakwah. Melalui dakwah, tuan-tuan, tak pernah masuk paksa supaya masuk Islam, tak masuk Islam bunuh. Adakah sejarah menunjukkan British masuk tanah Melayu tak perang? Perang, semuanya perang. Mereka masuk Palestin pun mereka mengusir Palestin dengan perang, disebabkan oleh perangai mereka, kejahatan mereka. Mereka mencabuli dan mereka buat pelbagai perjanjian. Rupanya perjanjian tadi nak menipu orang Islam. Francis Lai, tuan-tuan, di Pulau Pinang, dia ambil apa? Belulang kambing je. Ha, ni kami nak tanah sebesar. Tiba-tiba dia potong kecil-kecil, macam jadi macam apa? Macam benang. Luahlah jadinya Pulau Pangku dapat dekat dia. Tu cerdik. Kita ni orang Islam ni, kita jujur. Begitu juga berlaku dekat Palestin. Jujur orang Palestin nak timur. Tiba mereka ambil kesempatan. Mereka ambil kesempatan. Orang Palestin dulu, tuan-tuan, mereka kaya, hebat. Mereka terima orang Yahudi yang dihalau oleh kerajaan-kerajaan Poland, Romania, Czechoslovakia, Germany. Dihalau tu semua, tetapi mereka berbaik dengan British. Proksi mereka. Keturunan mereka, mereka bantulah. Tuan-tuannya, lalu dibawa masuk ke Palestin. Menumpang di tanah orang. Mereka nak minta beli tanah sebab ada duit beli tanah. Orang Palestin, tuan-tuan, jual tanah dekat orang Yahudi. Dijual masa mereka tak ada kuasa. Okay, yes, right. Tak apa, tumpang nama, kekal nama pakcik, tak ada masalah. Tiba berlaku peristiwa Nakbah, tuan-tuan. Mereka mula tunjuk taring yang sebenar. Mereka dah tukar undang-undang tanah. Yang asalnya beli tak apa, buat atas nama pakcik. Ibarat katanya macam tu lah. Last kali yang dijual, yang menjual tanah tadi dihalau. Dihalau keluar, tuan-tuan. Kita pun boleh jadi sama lah kot. Jual tanah sikit-sikit. Minta maaf lah saya nak sebut. Sebab berlaku tempat saya ni. Jual tanah tak apa, tumpang dulu. Mungkin boleh jadi suatu hari nanti boleh diubah undang-undang tanah. Kita nak duduk kat mana? Tak payah pergi jauh lah. Kondominium naik tinggi, bangga kita. Harga berapa? 500,000. Saya cakap dekat pelajar saya, awak keluar gaji 3,200, boleh beli ke rumah 500,000? Keluar gaji 4,000, boleh beli ke rumah 700,000? Saya ada sepupu dekat Singapura, tuan-tuan.
Rumahnya 1.2 million US US Singapore. Duduk atas langit. Duduk atas langit. Saya bergurau dengan dia. Rumah dia ada 8 bilik. Dulu duduk dekat rumah yang ada tanah. Tuan-tuan kena ingat, kita mesti jaga, jaga tanah kita. Hubbul watan dalam bahasa sebut, wajib kena jaga tanah air kita. Bimbang kalau kalau berlaku seperti mana yang kita tak diduga, Palestin macam tu. Dan modus operandi yang sama digunakan untuk menguasai satu-satu peribumi. Allahu Akbar. Sekarang tuan-tuan, mereka nak letak Palestin di Arish. Nama tempat tu Arish, di semenanjung Sinai. Kami pernah pergi tuan-tuan. Kering kontang, tak ada apa-apa. Sanggup kita nak menyelamatkan seseorang, nak beri status selamat, nak pindah pergi tanah orang lain yang belum tentu kerajaan Mesir akan berikan hak tanah tadi kepada orang Palestin. Gaza tu tanah air mereka. Kita nak tolong bantu keluar. Nampak macam tak berapa nak cerdik. Minta maaf lah. Nak bantu keluar, tak ada option lain. Arish ni tuan-tuan tak ada apa-apa, kering. Nak suruh duduk dalam khemah, nak buat bangunan besar-besar, for sure sisi tak bagi. Dah lama mereka bersabar. Tuan-tuan, kalau kita faham tentang kesinambungan surah Al-Isra' yang Allah turunkan kepada Nabi Islam, dua ayat sebelum surah Al-Isra', Subhanallazi asra bi 'abdihi, Allah nak beri berita gembira kepada Nabi, disebut dua ayat sebelumnya dalam surah sebelumnya, Allah beri pesan pada Rasul bersabar. Sebab Nabi di pulau diboikot 3 tahun, susah, tak boleh bercakap dengan siapa-siapa. Banyak lagi cabaran yang Nabi lalu. Maka pada permulaan surah Al-Isra, Allah beri khabar gembira pada Rasulullah. Begitulah juga sekarang sahabat kita di Palestin diberi khabar gembira. Walaupun hilang sepasang kaki, mereka positif, tak apa, kaki saya duduk dekat syurga. Kaki saya tunggu tubuh saya je lagi. Putus lengan kanan, pegang dengan lengan kiri, Michigan. Tak apa, tangan saya sebelah dah dekat syurga, tunggu tubuh saya. Anak kecil merau menjerit nak jumpa dengan mak dia kat mana? Kat syurga. Sebut syurga. Memang betul sakit. Kita pun kalau sakit menangis. Bila diberitahu kakak kat mana? Kakak awak dah syahid. Tak apa, kakak dekat syurga. Bila sebut tentang anak beranak hilang, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebut. Sebab mereka semua di syurga. Mereka sedang menanti kami di syurga. Sebab apa tuan-tuan? Mereka dapat hidu bauan yang lebih hebat daripada segala bauan yang dekat dunia ni. Sahabat saya 10 tahun lepas duk cerita, dia masuk rumah Palestin tuan-tuan. Masa tu orang Palestin tak ada kekuatan, ditembak hidup-hidup, melekat darah di dinding-dinding rumah. Bau harum sampai sekarang tak hilang. Itulah sumber kekuatan mereka. Israel mati tak sampai sehari dah busuk. Orang tentera, tentera Al-Ghasibin pun pelik. Tentera aku mati 2-3 jam dah busuk. Syekh Mujahidin mati 15 hari still bau wangi. Kita tak rasa. Sebab tu bagi kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Mereka tak harapkan duit kita. Mereka hanya harap kita doakan pada mereka. Jadi tuan-tuan, mulazamahlah dengan kunut nazilah. Jangan duk berkira sangat nak baca kunut nazilah ni. Memang kritikal sangat-sangat. Mereka nak menang. Mereka nak menang, takkan nak perang nak kalah. Nak menang. Kalau orang lain tak buat, biar kita buat kunut nazilah. Buat kat rumah seorang-seorang pun jadi. Tak sampai 10 minit pun kunut nazilah berdiri lepas itidal. Tak payah nak tunggu arahan. Arahannya datang daripada Allah.
Kalau kita rasa sayang dekat sahabat kita, tuan-tuan, kita terasa tak tuan-tuan? Bila jekalam keadaan susah, tak ada sahabat yang bantu, terasa. Itulah perasaan sahabat kita di Palestin. Kita nak pergi sana tak boleh, sebab kemampuan kita, kudrat kita tak sampai, tak sama dengan kudrat mereka. Kita tak payah tanya orang Arab kat sana, sebab Muammar Gaddafi dah mati, Saddam Hussein pun dah mati. Kita harap doa kita. Kalau berdiri 10 minit lepas iktidal, tak ada masalah lah kita, insyaAllah. Kalau yang terpaksa duduk atas kursi, duduklah atas kursi, dah lengur sangat, tak boleh nak berdiri lama. Sebab apa? Kita nak kirimkan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ni senjata orang mukmin. Masya Allah tuan-tuan. Sama-sama tuan-tuan, minta maaf dah lebih masa dah ni. Saya terpaksa break kat sini, nanti takut kata saya tak tepati masa pula. Memang dah lebih banyak sangat, minta maaf. Apa yang baik itu semua daripada Allah. Kalau kita nak berbicara tentang sejarah Palestin ni tuan-tuan, tak habis, tak cukup masa nak cerita. Bumi para al-anbiya, bumi berkumpulnya para nabi dan rasul. Masya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi, minta maaf atas ketelanjuran kata, anda kata terkasar bahasa. Apa yang baik itu semua daripada Allah. Yang kurang yang lemah tu, jadikan dia sebagai sempadan. Yang baik itu ambilkan sebagai teladan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.